Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Malam ini kembali saya berikan prediksi 4 tim untuk tanggal 6 sampai 7 Juni. Ada 2 pertandingan di UEFA Nations League, kasta ketiga dan kasta teratas ya. Dan ada 2 laga uji coba malam hari ini, Jepang Brazil, Korea Selatan Chile. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk selalu bantu support channel kita dengan cara subscribe, dan saya ingatkan juga untuk selalu like video ini agar saya selalu semangat dengan melihat like yang cukup bagus. Mudah-mudahan kita selalu berikan prediksi untuk berbagi ke kawan-kawan semua. Langsung saja di sini saya berikan referensinya. Laga pertama ada Latvia versus timnas Liechtenstein. Dari handicap dan over under di sini Latvia diunggulkan dengan memberi 1.3/4 dan over under di angka 2.5. Untuk match kali ini dari analisa saya, Latvia cukup bagus ya, di laga terakhir berhasil menang telak dan kembali bermain di kandang melawan bisa dibilang tim hampir sama dengan laga terakhir dari Latvia. Mungkin bisa menang 3-0 juga, over 2.5, dan saya ikut beri 1.3/4 ke Liechtenstein. Itu kesimpulan laga yang pertama. Untuk laga yang kedua ada di UEFA Nations League A atau Liga Negara A, Austria versus Denmark. Laga terakhir Austria berhasil membuat kejutan mengalahkan Kroasia. Denmark di laga terakhir membuat kejutan juga mengalahkan timnas Prancis. Untuk laga ini saya ambil timnas Denmark bermain di 0-0 dan saya mainkan over di laga ini. Yang ketiga ada timnas Jepang dan Brazil di laga uji coba internasional. Ini kembali bermain lagi Jepang dan Brazil. Laga terakhir dari Jepang membuat kejutan juga mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1, sedangkan Brazil mengalahkan Korea Selatan 5-1. Untuk match ini saya prediksi bisa 3-0 untuk kemenangan timnas Brazil. Over undernya saya lebih bermain di over, bisa 3-0 atau 4-1 untuk kemenangan timnas Brazil. Single bet malam ini untuk kawan-kawan, silakan ambil Brazil memberi 1.5 bola. Dan terakhir ada timnas Korea Selatan dan Chile. Untuk match kali ini saya ambil timnas Chile yang tahan 1/4. Prediksi skor 1-0 untuk kemenangan timnas Chile di laga ini. Over under, ambil under 2.5 bola. Itu dia 4 tim malam ini dari prediksi bola malam ini. Silahkan dimainkan. Mudah-mudahan bisa CP double malam ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita pamit undur diri dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have